Oke, kawan. Oke, ini ada pertanyaan gini nih. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan proses penggunaan sumber daya dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Wih, lengkap banget nih definisinya ya. Ini menurut siapa sih? Apakah Luther Gulick kah, James Stoner kah, Ernest Dale kah, atau siapa? Nih, kira-kira menurut siapa nih? Jadi gini. Emang ada beberapa yang mengungkapkan nih tentang manajemen. Oke, salah satunya adalah Mary Parker. Nah, Mary Parker tuh dia ninjo dari Mary Parker salah. Ah, Mary Parker dari sisi seni ya. Menurut dia, manajemen itulah seni menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, gitu ya. Seni menyelesaikan pekerjaan. Nah, menyelesaikan pekerjaan. Itu menurut si Parker. Nah, pekerjaan. Nah, ada juga menurut Luther Gulick. Nah, Luther. Gimana sih tulisannya? Gitu ya, nggak apa-apa ya. Luther Gulick. Nah, oh ini ada nih, Luther Gulick. Nah, menurut dia, ini ada sebuah keilmuan yang mempelajari, gitu ya, memahami bagaimana dan mengapa manusia bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, gitu ya. Ilmu yang pengetahuannya apa? Yang mempelajari. Nah, mempelajari, memahami, mengapa, nah, mengapa dan bagaimana, nah, bagaimana, apanya yang bagaimana, manusia bekerja sama nih, bekerja sama, nah, manusia bekerja sama, bekerja sama, berarti tim, nah, gitu ya, tim untuk menyelesaikan sesuatu, untuk menyelesaikan pekerjaan lah gitu ya. Menyelesaikan pekerjaan. Nah, kurang lebih gitu ya. Sip. Terus ada juga James Stoner. Nah, James Stoner. Stoner, bukan pembalap ya. Nih, atau James F. Stoner. Oh, ada nih di sini. Nah, James F. Stoner itu dia bilang bahwa manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan proses penggunaan sumber daya. Oh, sama berarti dengan ini, gitu ya. Sip, berarti pernyataan ini adalah punyanya James Stoner, gitu ya. Sip, cakep. Oke, see you. Dadah. Oke, lanjut. Proses mendefinisikan tujuan organisasi dan membuat strategi untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan fungsi manajemen di apa nih? Oke, coba kita identifikasi ya. Kalau teman-teman gak hafal, coba kita identifikasi dari soalnya. Proses mendefinisikan, berarti mendefinisikan tujuan nih. Membuat strategi. Oke. Berarti artinya ini adalah pekerjaan yang di awal karena dia baru mendefinisikan dan baru membuat strategi, belum melaksanakan, gitu ya. Untuk membuat strategi untuk pencapaian tujuan. Berarti ini adalah pekerjaan yang di awal. Kira-kira apa nih? Perencanaan kah? Pengorganisasian, pelaksanaan, pengasuhan. Sip, dia perencanaan karena dia adanya di awal. Ya, karena perencanaan itu merupakan suatu fungsi manajemen yang paling utama. Dan dia menjadi awal kegiatan untuk urutan-urutan kegiatan sebelum kegiatan berikutnya. Gitu ya. Jadi kan mendefinisikan tujuan, membuat strategi itu adanya di awal sehingga dia masuknya di perencanaan. Nah, gitu. Mantap. Bisa ya? Sip, see you. Dadah. Oke, lanjut yuk. Bismillah. Oke, kawan, lanjut ya. Kegiatan menggerakkan anggota kelompok atau organisasi, gitu ya, agar melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dalam
fungsi manajemen apa? Jadi clue-nya apa nih? Menggerakkan anggota kelompok, ya, melaksanakan pekerjaan. Oke, berarti kira-kira apa? Ya ini melaksanakan, berarti dia fungsinya ada di pelaksanaan, gitu ya. Oke kan, tahap-tahapnya itu ada apa aja? Perencanaan, gitu kan? Perencanaan, terus berikutnya ada pelaksanaan, gitu kan ya? Pelaksanaan, terus ada pengorganisasian, pengorganisasian, terus ada pengawasan. Nah, gitu. Nah, di antara ini semua yang paling tepat mana? Walaupun kalian nggak hafal nih, dari lihat ini dari kata-katanya kalian bisa menyimpulkan bahwa ini adalah fungsi dari pelaksanaan, gitu ya. Oke, yaudah, bisa ya. So easy, insya Allah. Sip. Jadi jawabannya yang mana? Yang C tadi. Oke, mantap. Oke, see you. Dadah.